Dari mana hendak ke mana, dari sana hendak kemari. Saudara malam ini bagaimana? Tentu ceria dalam hati. Malam ini kita bersama-sama dari pelbagai penjuru, dari pelbagai sektor berkemah sebesar ini untuk merayakan satu peristiwa mengingati. Mengingati apa? Mengingati perjuangan. Perjuangan yang dahulunya tersemat dengan fitnah, tersemat dengan perasaan dengki, tersemat dengan ketidakluhuran. Pada malam ini, selepas 20 tahun, saya sendiri terasa bahawa kita semua sebahagian daripada perjuangan yang membawa transformasi ini. Jadinya Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, jadinya Yang Berhormat Datuk Seri Anwar sebagai Ahli Parlimen kami di Negeri Sembilan, adanya penyajak besar sastrawan negara kita mengingatkan kita semula kepada asal-usul kita. Tetapi pada petang ini, malam ini, kalau seramai inilah yang bersuara, transformasi yang disebutkan selama ini akan kita terjemahkan kepada realiti rakyat Malaysia. Ini penting. Tetapi biarlah dalam tempoh yang sedikit ini, 20 tahun seperti durian Musang King, keharuman Musang King sudah sampai ke China. Musang King sudah menjadi bahan jualan buah paling baik. Saya berharap bagi pihak kawan-kawan bersatu, bagi pihak kawan-kawan lama dan baru di Negeri Sembilan, keharuman perjuangan reformasi yang dicetuskan oleh saudara Anwar terus harum lebih daripada durian Musang King masa harapan. Harapan juga. Orang Melayu berkata, jangan kita menang sorak kampung tergadai. Yang saya maksudkan ialah bagaimana bergema kita malam ini. Bagaimana susah payah Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan memperjuangkan hak kita menerusi pengalaman pedih beliau dan keperitan hidup beliau. Seperti yang Dinsman sebutkan tadi itu, lebih lagi kita mesti beri penghargaan. Penghargaan transformasi itu yang kita maksudkan ialah Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, Orang Ulu, semuanya kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak, bersatu kita dalam perjuangan membawa transformasi ini dalam hidup yang sebenar. Apa dia? Keadilan, anti rasuah, dan janji kita semasa kita berperhimpunan, semasa kita berkempen tempoh hari, mari kita jadikan realiti. Ambillah 5 perkara pertama dalam misi kita itu. Kita sudah jalankan rule of law. Kita sudah jalankan perjuangan menetapkan nilai. Sekarang kita petiklah perkara-perkara yang dekat dengan hati rakyat. Harga barangnya mari kita perjuangkan terus supaya turun dan mampu oleh rakyat. Mari kita lihat kepada tool kita juga dan supaya tool-tool ini menjadi pusaka lama tak kita pakai lagi. Mari kita cari jalan supaya parlimen itu menjadi perjuangan epitome kepada kita semua. Melayu, Cina dan India ibarat berladang tepi kedai. Mari kita sama-sama berlayar supaya kita tidak bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kepada PH kita, tahniah kepada PKR, tahniah kepada calon Dr. Sreeram. Besok lusa tingkatkan lagi perjuangan biar dipilih oleh rakyat rantau.
Terima kasih.